Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Setelah sekian lama saya vakum dari video-video panjang ya, dan sekarang saya kembali dengan salah satu koleksi saya lagi. Ini adalah salah satu koleksi Coca-Cola, di mana sebelumnya saya pernah mempost beberapa kaleng yang pernah saya koleksi ya, lalu saya post di short banyakannya, termasuk beberapa mainan-mainan yang saya review lately itu banyak kan berada di short ya. Namun sekarang kita akan memperlihatkan sebuah koleksi dari koleksi lawas ya, koleksi vintage saya, yaitu botol Coca-Cola guys. Ini seperti kalian lihat nih, dari Euro 2004 guys. Nah sekarang yang sedang hot nih di luar sana nih adalah Euro 2024. Nah berarti ini botol nih sudah 20 tahun umurnya guys. Jadi ini saya beli waktu itu tahun 2004 ya, waktu saya masih muda lah ya. Dan sekarang untuk memperingati ada pertandingan sepak bola Euro 2024 lagi, dimana besok nih kita akan mengadakan finalnya guys, yaitu hari Senin. Inggris melawan Spain. Okay. Nah, yang kita dapatkan di depan ini adalah sebuah koleksi dari Coca-Cola lokal ya, dari Indonesia ya guys. Dan saya dapatkan ini dari toko di Indonesia ya guys, dari toko kelontong ataupun department store gitu ya. Dan sayangnya nih saya baru lihat bahwa saya yang saya punya ini cuma ada 5 guys. Dimana seharusnya dia ada 6. Dari koleksi ini ada 6 negara nih guys. Jadi salah masing-masing botol ini memperlihatkan bendera dari peserta Euro 2024. Euro 2004 pada waktu itu ya, yaitu beberapa negara-negara Eropa di sana ya. Nah, yang kita punya di sini adalah ada Jerman, France, Portugal, Italy, and Netherlands. Kalian tahu yang mana yang saya miss out? Ya, itu salah satu negara Eropa yang penting ya, yang sekarang akan muncul di final juga. Tapi dari dua yang muncul di final itu, yaitu Inggris dan Spanyol, dua-duanya tidak ada di sini. Tapi yang berasal dari koleksi ini adalah si Inggris guys. Jadi dari 6 negara, dari 6 botol ini adalah salah satunya adalah Inggris dengan benderanya yang warna putih merah itu. Nah, kita akan lihat dulu detailnya ya. Saya akan kasih lihat modelnya, detailnya seperti apa. Nah, ini botolnya seperti ini guys. Jadi di atas itu ada bendera. Nah, yang ini bendera adalah bendera bendera Jerman ya. Kuning, merah, hitam. Nah, terus di badannya ada tulisan Coca-Cola dan di sini ditulis ini. Nah, ini saya kita zoom dulu. Nah, ini adalah limited edition Germany 1/6. Jadi ada 6 botol ya, guys. Nah, di bawahnya ada tulisannya itu UEFA Euro 2004 yang diselenggarakan di Portugal waktu itu. Nah, untuk detail botolnya dia di sini diperlihatkan ini adalah botol beling ya. Dan isi bersihnya 193 mili, diproduksinya oleh Coca-Cola Indonesia, guys. Baik digunakan sebelum 1 Mei 2005. Nah, ini udah lama expirednya pasti ya. 2002 UEFA. Nah, gitu dia. Nah, di botol yang ini ada gambarnya si Wayne Rooney, guys. Jadi, bukannya tokoh Belanda ya. Tokoh Jerman ya, tapi yang diperlihatkan adalah Wayne Rooney. Nah, untuk detail atasnya seperti ini, guys. Ini tutupnya. Coca-Cola Euro 2004. Nah, itu dia. Ini masih seal ya, belum pernah saya buka ya, guys. Nah, kurang lebih begini detailnya. Ini untuk yang pertama, yang Germany ya. Germany 1/6. Nah, yang kedua adalah France. Nah, kita lihat di sini limited edition France 2/6. Dengan bendera di atasnya adalah bendera Prancis, merah, putih, biru. Dan di sini ada diperlihatkan hero-nya Prancis sih, guys. Ini pahlawan sepak bola Prancis pada waktu itu yang terkenal adalah si Thierry Henry. Ini ada fotonya di sini. Lalu di sebelah sini ada foto dia pas action juga pakai baju putih dia. Nah, ini untuk detail ininya sama. Nah, jadi untuk di botol dengan bendera Prancis ini kita mendapatkan dua buah foto Thierry Henry. Nah, itu dia detailnya untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini adalah si Portugal, guys. Seperti kalian tahu, Portugal tuh benderanya seperti ini, ada crestnya juga di situ. Dan di sini kita lihat limited edition Portugal 3/6. Nah, ini botol ketiga, guys. Dan sayangnya yang kita perlihatkan di sini adalah sekali lagi Wayne Rooney. Masa Wayne Rooney untuk Portugal? Masih Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo sudah ada. Tapi kenapa Thierry Henry lagi? Kayaknya mereka tidak bisa bayar royalti untuk pemain-pemain sepak bola kali. Anyway, itu botol ketiganya. Nah, lalu botol keempat itu adalah bendera Italia, guys. Merah, putih, hijau. Nah, ini tulisannya gini. Limited edition Italy 4/6. Itu dia. Di bawahnya sama. Dan di sini fotonya lagi-lagi Wayne Rooney. Oke, dia maskot Coca-Cola mungkin ya. Jadi si Wayne Rooney lagi dipakai. Bukannya pahlawan sepak bola Italia pada saat itu ya. Mungkin Paolo Maldini maksudnya.
Anyway, saya sudah lupa waktu itu pahlawan-pahlawan itu apa siapa saja udah tua nih. Anyway, ini yang terakhir adalah si Limited Edition Netherlands 6x6. Dan dia melambangkan bendera Belanda, bendera dulu penjajah kita ya, merah, putih, biru. Nah, untuk yang ini hero-nya Thierry Henry lagi. Dia tidak menunjukkan pahlawan Belanda, jadi hanya menunjukkan Thierry Henry lagi. Dan ini melengkapi yang 6x6. UEFA Euro 2004 masih sama. Nah, kurang lebih begitu guys untuk detailnya. Nah, semoga kalian suka dengan koleksi saya yang saya tunjukkan barusan. Semoga pahlawan kita yang akan bermain besok pada hari Senin, siapapun itu, dia akan menang dan menghibur kita semua dalam pertandingan Euro 2024 ini. Anyway, thanks for watching my collection. Lain kali saya akan menunjukkan lagi koleksi-koleksi vintage saya maupun mainan yang saya pernah tunjukkan ataupun belum saya tunjukkan ataupun diecast tank. Nah, semoga kalian semua bisa subscribe dulu ke channel saya supaya kita tidak ketinggalan barang-barang yang akan saya review nanti ke depannya. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian berikan like dan komen. Thank you guys. Thank you for watching. Sampai bertemu lagi di kesempatan. See you later. Bye. Ciao.